Siang Komandan, mohon izin, saya sekarang berada di Jalan Endago ini, lagi singgah di Sate Ayam ya Mas ya. Assalamualaikum. Mas, dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Ahmad. Mas Ahmad, selama ini gimana penjualannya? Ya, Alhamdulillah. Ada ya? Ada, biasa, rame. Dalam satu anu berapa? Satu tusuk. Dalam satu tusuknya? Seribu. Gimana ini sate apa aja? Ini ada sate telur, sate daging. Kalau gulinya nggak ada, sore aja. Sini bukanya 2 sip aja ya. Coba saya pesen 5.000 aja ya, bisa kan dimakan satenya aja. Nah ini bagi masyarakat yang lewat di depan dekat Banjar Pegawan. Ini silakan menikmatin satenya Mas Ahmad ini dengan harga yang satu tusuknya 5.000 guys ya, jangan lupa ya. Sehingga di anu ini coba lihat satenya ya, 1.000 rupiah ya. Nah ini, oke, nah ini kita akan cek dulu. Nah ini sementara ini. Nah ini situasi di depan satenya ini, sate ayam boleh. Nah, kulinya nanti malam katanya ya, oke. Nah ini mudah-mudahan usahanya ke depan lancar ini. Kita sebagai jurnalis ini mengangkat para pedagang dan pengusaha untuk meningkatkan perekonomian Bali. Bali merupakan barometer pariwisata. Mudah-mudahan Bali bangkit lagi dan Bandara Ngurah Rai dibuka lagi oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini. Mudah-mudahan musibah yang ada di Indonesia cepat pulih kembali dengan harapan kami. Oke, sampai jumpa lagi guys. Laporan kami dari reporter Lokal Dewata News Pulau Dewata. Sampai jumpa lagi Komandan. Jangan lupa subscribe dan tombolnya ya guys ya, dengan channel kami Loka Dewata News.